mengikuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden agar pelaksanaan mudik di tahun 2024 ini bisa berjalan lancar. Maka hari ini kami dari kepolisian dan juga saya yakin dari kementerian lembaga yang lain pun juga mengadakan hal yang sama, melaksanakan kegiatan mudik gratis. Alhamdulillah juga tadi kita bersama-sama dengan Pak Menhub dan Pak Panglima mengecek langsung kesiapan untuk meyakinkan keselamatan dan keamanan pengemudi dan juga penumpangnya untuk memastikan agar pada saat membawa kendaraan semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya rata-rata tadi kita menyapa pemudik semuanya berbahagia, senang dan berharap bahwa mudik kali ini juga lancar dan bisa cepat sampai tujuan masing-masing.